Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada kabar yang sangat menggembirakan sekali. Akhirnya, titik area bukit yang menjulang tinggi di Tenjo Ayu kini sudah mulai dikerjakan. Area ini adalah area yang paling terakhir dikerjakan dari semua titik-titik area Tol Bocimi 2 yang sudah terlebih dahulu ada aktivitas. Luar biasa ya pemirsa, tidak menyangka ya. Tuh kita lihat sudah dibongkar oleh alat berat ya tuh. Ini dia gundukan tanahnya pemirsa ya tuh. Kesana mengarah ke Benda Ciawi Bogor Jakarta ya, ke utara. Nah di sana adalah area yang sangat ramai sekali setiap harinya pemirsa aktivitasnya. Sementara ke sana mengarah ke Nangrang, lanjut Purwasari, Ciambar, Parung Kuda, Sukabumi ke selatan ya. Ini dia flyover Tenjo Ayu ya tuh. Ya, dua alat berat eskavator berwarna hijau dan kuning Kobelco ya, ada di area sini yang dari kemarin memang sudah bekerja ya tuh. Nah pemirsa, dengan demikian maka akhirnya seluruh area-area berat yang belum terjamah kini semuanya sudah dikerjakan. Dan insya Allah Tol Bocimi 2 akan beroperasi sesuai dengan harapan kita semua ya pemirsa. Mantap sekali ya. Di sini adalah area perbatasan antara Manggis Girang dan Tenjo Ayu ya pemirsa tuh. Jujur, tidak menyangka ya kalau area ini kini ternyata sudah dikerjakan. Bukit ini cukup berat dan tinggi ya. Dan lumayan luas juga pemirsa tuh. Mantap. Maaf ya pemirsa, ini cuacanya agak mendung ataupun banyak kabut. Jadi area ini adalah area yang paling bungsu ya, dibongkar ataupun dikerjakan ya pemirsa. Tetapi tidak jadi masalah, karena ini tentunya kabar yang luar biasa. Dan begitu seriusnya Tol Bocimi 2 ini digarap dan siap untuk dioperasikan. Pada akhirnya ya pemirsa, demi mengurai kemacetan yang luar biasa setiap hari. Mantap. Di area sini ada sebuah hotel ataupun penginapan ya pemirsa tuh. Masuk ke dalam. Kita lihat Kobelco. Mantap ya. Ke sana mengarah ke alternatif, tepatnya ke arah Kota Cicurug ya. Lanjut ke sana ke Ciutara, terus ya ke arah Sukabumi. Sementara ke sana ke arah Manggis, lanjut ke sana itu bisa ke Bogor ya, tepatnya ke Benda dulu, ke Lido Agrowisata, dan akhirnya ke jalan utama Benda, akses ke Bogor.
Nah itu dia ya pemirsa, tuh bukit yang menghalang dan kini sudah mulai dijebol ya, ataupun dibongkar. Luar biasa ya pemirsa. Kita lihat di atas ada alat berat ya, tuh. Mantap. Nah, baiklah pemirsa, akhirnya dari kawasan Tenjo Ayu mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya dikarenakan kabut selalu tebal ya. Setidaknya demikianlah informasi yang dapat kami hadirkan dan kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.